ขอบขอบขอบขอบป้าหัวป้าหัวป้าหัวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขอบขอบขอบเดี๋ยวบขอบคุณขอบค้อนมิวกราบกันมีแววแพรมากเลยอ่ะเธอกาบเธอแพร่ด้วยอ๋เป็นเป็นสล็อตออาช้าหน่อยนะฮะไฮวันจัยกลับมาอีกครั้งในซีสฟ Jadi gimana nih kabar kalian? Baik ya? Aku harap kalian semua baik, sehat, dan rezekinya lancar terus nih. Jadi di video ini, Siswita tuh mau share lagi soal Mugaf. Baik itu dari update-nya mereka dan juga teori perbadutan soal mereka nih Wanjai. Tapi sebelum itu, seperti sebelumnya, Siswita tuh mau kasih kalian pertanyaan random gitu. Dan ini tuh soal tak Jadi, pertanyaannya adalah kapan sih type mulai menyadari perasaannya bahwa dia itu mencintai Tan? Jadi, kalian bisa ingat-ingat tuh. Nah, oke, okay. jadi Wanjai di video ini aku akan kembali update soal schedule-nya nih dan pastinya tidak ketinggalan dengan teori perbadutan dari detektif Wanjai gitu ya So, jadi pertama aku mau mulai bahas soal update-nya Pimyu dulu nih guys Di tanggal 8 Mei 2021 Jadi update-nya Pimyu di tanggal 8 Mei 2021 Yaitu tentang event hashtag share together Nah, jadi event ini tuh merupakan konser amal yang diadakan sendiri oleh Piumi guys. Atau kita bisa bilangnya dari Miu Supasit Studio gitu. Yang mana konser amal ini tuh tujuannya yaitu hasil donasi tersebut itu akan didonasikan kepada pihak rumah sakit dan dokter yang berjuang dalam menangani COVID-19. Dalam konser tersebut, Pimiu ini tuh mengundang beberapa penyanyi terkenal, di antaranya itu ada Piwan, Pizomari, Pisain, Pinais, dan bahkan Pitul Sahabat Pimiu juga ikut meramaikan konser amal tersebut. Dan cara untuk donasi dalam konser amal tersebut yaitu MSS atau Miu Spasi Studio itu memberikan alamat PayPal untuk kalian yang ingin mengirimkan donasi. Nah jadi ya Wanjai, aku tuh kagum banget sama Pimiu nih guys, karena kita tahu gitu ya dia itu tuh sering banget ikut dalam event charity atau konser amal gitu ya, dan sekarang dia sendiri yang handle MSS atau Miyu Space Studio untuk mengadakan konser amal ini gitu loh. Jadi, jadi emang wajar banget ya kalau misalkan kita itu merasa bangga gitu sama Miyu. Karena dia itu baik banget gitu, baik banget. Oh, oh, Dan di sini juga di tanggal 8 Mei kemarin itu sis Vita banyak banget dapat random update gitu yang berkaitan dengan Mugaf nih Wanjai. Jadi waktu itu pas tanggal 8 Mei Pipleng sama Pimix itu juga live di Instagram bareng temannya gitu nih Wanjai. Nah di sana mereka itu tuh bicara soal Mugaf waktu mereka itu lagi syuting Infi Candy. Dan di situ Pipleng sama Pimix itu bilang kalau pas mereka lagi syuting Invi itu, staff Candy itu tuh cuman kasih sedikit arahan gitu sama Mugaf dan sisanya mereka itu percayain Mugaf sepenuhnya gitu ya. Jadi sisanya itu Mugaf sendiri yang atur. Nah, jadi hal yang kalian lihat di Invi Candy itu itu tuh hampir seluruhnya tuh kemauan Mugaf sendiri, guys. Hampir seluruhnya itu miugaf yang atur sendiri, mulai dari wajahnya pimiu yang kayak lapar gitu terus dia kayak kelihatan manja gitu sama gav terus, ada juga scene Gaf dengan tampang polosnya minta pimiu cuciin bajunya dan juga beberapa macam scene di infi, MV, di infinya candy itu tuh, itu tuh natural dari miugaf guys, natural dari miugaf sendiri, dan aduh gimana ya.

เขาเรียกว่าแค่ทีงานเข้าไปปีนิดนึงแล้วที่เหลือคือพี่นิวและกาเป็นผู้สัส้างสรเองค่ะทั้งหมดก็คือที่เห็นในเอ,อ็มวีเออใช่เออเป็นเออเป็นเกิดจากความแบบตั้งใจเองอือใช่นะใช่เขาบ,บีบกันน้อยมากแต่ส่วนมากจะเป็น,นแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรเออเขาเพิ่อพอมคอมเมนกันเองเลยอ่ะเออเออใช่ Dan lagi nih ya guys, cerita random update lainnya di tanggal 8 Mei itu. Jadi kalian tahu kan kalau tanggal 8 itu tuh adalah tanggal yang spesial buat New Gov gitu ya. Karena kan kemarin-kemarin itu kan kita tuh selalu dapat gitu ya setiap tanggal 8. Pasti kita tuh dapat sus terus gitu dari New Gov. Apakah itu dari caption-captionnya fotonya new atau fotonya Gav atau dari event event mereka gitu ya intinya intinya banyak gitu kemarin-kemarin kita dapat sus miugaf di tanggal 8 gitu ya dan untuk cerita di balik angka 8 ini tuh, tuh singkatnya ya karena setiap kali miugaf diwawancara soal hubungan mereka hubungan mereka dari 1 sampai 10 mereka tuh pasti jawabannya ada di angka 8 gitu ya dan juga kita pernah dengar juga kalau posisi posesifnya miu ke gaf itu tuh e, ada di angka 8 nah ditambah juga header dari Twitter MSS itu tuh berubah jadi to the moon itu di tanggal 8 wanjai nah maka dari itu fans itu tuh mulai ngebadutin kalau tanggal 8 itu tuh kayak tanggal spesial gitu buat miu gaf nah ini tuh sama kayak kemarin pada tanggal 8 Mei 2021. Nah, jadi ini tuh dari update Instagram story-nya Pimiu, guys. Nah, kan kita tahu kalau hari itu tuh kan ada event Share the Fight Together dari Pimiu. Nah, setelah acara itu, Pimiu itu tuh langsung posting di Instagram story-nya dengan play on Spotify gitu. Yang mana dia itu kayak play lagunya dari John K. Rossi Dengan judul I Love You More dan Honey yaitu Free Love Dan wanjai kalau kalian lihat lirik dari lagu ini tuh kalian bisa rasain sendiri gitu Gimana soul sweetnya lagu ini wanjai Dan entah kenapa ngebadutnya fans itu Kita tuh kayak ngerasa pimiu waktu itu tuh kayak lagi menyampaikan perasaan dia yang benar-benar lagi yang benar-benar lagi jatuh cinta, lagi sayang, lagi rindu gitu ya dengan seseorang dan ya kita tahu lah ya dia itu sayang rindu jatuh cintanya sama siapa <tuh> 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 siapa lagi kalau bukan <tuh> sunflower <tuh> ya gitu gitu ya kan ya gitu ya gitu seperti itu ya wanjai badutnya <tuh> <SILENCIO> <SILENCIO> Oke lanjut di tanggal 9 Mei 2021. Nah jadi di sini tuh kita nggak dapat schedule publiknya dari Pimio, tapi untuk nonggaf kita itu dapat update-nya, yaitu ada eventnya. Yaitu acara Sisian The Sin Story Yang mana live-nya ini tuh berlangsung di aplikasi Taobao Di live ini tuh ya seperti biasa kita akan melihat kegemasan dari Nong Kit Taniwanjai Dan lagi ini tuh udah berkali-kali ya dibahas Udah berjuta-juta bermiliar-miliaran kali kita bahas momen ini Yang mana kita bahas tentang Miugaf Satu Lemari itu tuh ya kita dapat lagi di sini Wanjai yang mana kaos kakinya Gaf itu tuh mirip dengan punyanya Pim new waktu event sketcher saat itu. Jadi jadi ya kalau hal ini mah Sisvita tuh udah nggak mau panjang lebar lagi ya guys karena karena Sisvita tuh udah udah valid gitu karena infonya udah valid kalau mereka itu satu lemari gitu guys. Dan bukan cuman masalah kaos kaki aja yang sama, tapi ini juga berkali-kali momen ini terjadi yang mana seperti biasa setelah live gaf itu berakhir pasti Pimu itu langsung posting di Instagram storynya nya Wanjai dan itu terjadi saat itu juga yang mana pas live-nya itu selesai yang di yang di sia-sia the scene event itu Miu itu langsung posting di Instagram Story-nya gitu dan dan aku rasa tuh aku udah bahas ya soal ini ya guys yang mana tuh kita itu udah biasa gitu uh, terima momen dari Miu yang ini gitu ya dan kita juga udah tahu kalau mereka itu emang udah saling support dan care satu sama lain ya Wanjai. Dan by the way Wanjai bicara soal Instagram story-nya Pimyu, jadi kan di hari itu tuh kita bisa lihat ya kalau Pimyu itu lagi sama Pitul gitu. Dan kalau dilihat dari caption Instagram story-nya Pimyu tuh sepertinya Pitul itu lagi antar Pimyu pulang gitu ya. Dan Sis Vita tuh tahu hal ini tuh buat beberapa fans itu jadi penasaran gitu ya soal kok bisa sih Yu itu bisa ketemu sama Pitul, terus kok kenapa sih mereka bisa bareng gitu, kenapa dan kenapa gitu dan sebagainya ya dan bahkan ada juga yang sampai overthinking gitu loh, aduh. Nah jadi ya guys, Yu sama Pitul itu udah sahabatan lama banget dan bahkan Pitul itu tuh pernah jadi tamu spesial waktu ulang tahunnya Yu yang special hour itu dan bahkan juga mereka itu juga sering main Mobile Legend bareng sama teman yang lain nih Wanjai kayak Pisingto, Pibum dan dan yang lainnya. Nah untuk Instagram Story yang kemarin atau untuk topik yang kemarin itu, jadi kan kita bisa lihat tuh ya di Instagram Story-nya Pitul tuh ya yang di dulu ya di Instagram storynya Pitul kan kita bisa lihat tuh kayak dia itu kayak lagi bareng temannya gitu ya di kondonya dan kayak lagi ngerjain sesuatu gitu ya kayak ada grafik grafik gitu nggak tahu lah sis kita nggak tahu itu apa dan nggak lama Pitul itu upload Instagram story lagi dan kali ini dia itu bareng Pimyu guys dan ternyata guys Pimyu itu nggak diantar pulang oleh Pitul, tapi Pimiu itu dijemput sama Pitul untuk pergi ke kondonya Pitul buat belajar. Jadi Pimiu itu diajak diskusi soal teknik analisis gitu ya. Ya kita kan tahu ya kalau Pimiu itu lulusan terbaik teknik gitu ya. Jadi wajar gitu kalau misalkan mereka ketemunya itu malah belajar bahas grafik gitu Wanjai. Jadi orang pintar kayak mereka itu emang beda guys ya. Kalau mau reunian itu nggak ke kafe, tapi langsung ke kondo bahas analisis grafik gitu. Aduh, minder aku guys. Nah, di tanggal 9 Mei ini juga kita itu dapat update-nya Tapi ini tuh bukan update dari event mereka gitu ya. Tapi ini tuh kayak semacam kayak ada video hasil dari interviewnya Pimiu dan juga vlognya Nonggaf nih. Untuk video interviewnya Pimiu, kalian bisa lihat di akun YouTube viva.co.id atau kalian bisa klik linknya di deskripsi nah jadi di sini tuh kalian bisa lihat Pimiu bicara bahasa Indonesia dan bahkan dia itu bicara soal beberapa makanan khas Indonesia yang pengen banget dia coba Wanjai. Jadi di sini kita bisa lihat gimana Pimiu rasa lokal gitu ya guys. Kawan, Vivianians, bagaimana wasa nanya semua sedangkan untuk vlognya nonggaf kalian bisa cek di channel youtube nonggaf sendiri atau kalian bisa klik linknya di deskripsi oke okay, ya guys itulah pembahasan kita soal miu gaf dan sebenarnya itu masih ada update lagi yang mau aku bahas termasuk aku tahu kalian udah dapat momen ini yang mana momen dimana pimiu itu tuh uh, kiss uh, bahunya gaf waktu itu tapi kemarin itu fansnya dapat setelah videonya dilihat detail atau di zoom gitu ternyata itu bukan kiss gas tapi leak gitu ya tapi film itu leak bahunya gaf gitu jadi tapi aku nggak mau bicara panjang soal momen ini karena soal kiss atau leak itu tuh tergantung kalian mau percayanya yang mana gitu ya tergantung pandangan kalian sendiri itu gimana menurut video tersebut tapi si intinya Miu itu saling sayang guys Saling sayang banget, oke. Jadi, ya, itu tergantung kalian, oke. Wanjay, oke guys, jadi itulah update-nya Muyuga. Dan aku akan kembali lagi untuk bahas update mereka selanjutnya. Dan jangan lupa untuk jawab pertanyaan tadi ya di awal, ya. Dan oke, thank you for watching, dan jangan lupa untuk selalu dukung Oke, bye-bye.